Dan namaku Chico. Sekarang kita belajar mengenal hari besar proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Ayo Lala, kita belajar bareng teman-teman mengenal hari besar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, pada tanggal berapa hari besar proklamasi kemerdekaan Indonesia diperingati? Tanggal 17 Agustus 1945. Iya benar, tanggal 17 Agustus adalah hari besar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Setelah dijajah oleh Belanda yang sangat lama, akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita. Penjajahan ini sangat lama, hampir 350 tahun lamanya. Karena itu, teman-teman, kita harus giat belajar agar tidak terjajah lagi. Apakah teman-teman tahu bunyi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ayo teman-teman, kita bersama-sama mendengar bunyi teks proklamasi ya, dan kalian boleh menirikannya. Oke Lala. Pada saat itu yang membaca teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan sebagai wakil dari bangsa Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta. Sehingga beliau berdua disebut sebagai proklamator Indonesia. Proklamasi ini kemudian diikuti dengan pengibaran bendera merah putih, bendera kita. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Alhamdulillah, teman-teman telah mengenal hari kemerdekaan kita. Sampai jumpa, wassalamualaikum. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.